Bang, saya punya pertanyaan penting untuk abang. Pertanyaan apa, Munib? Apa bedanya mudik dengan pulang kampung, Bang? Jadi begini, Munib, kalau pulang kampung itu bisa dilakukan kapan saja. Tetapi kalau mudik biasanya dilakukan pas bulan puasa atau mendekati Lebaran Idul Fitri. Jadi bisa dimengerti, Munib? Oh, seperti itu, Bang, perbedaan antara mudik dengan pulang kampung. Jadi sekarang saya tahu. Terima kasih, Bang, ilmunya. Sama-sama, Munib. Jangan lupa ya dibagikan ke teman-teman yang lain kalau ada yang bertanya tentang perbedaan antara pulang kampung dan mudik. Semoga bermanfaat. Munib, kamu tahu enggak? Tahu apaan, Bang? Berapa jumlah 2 ditambah 2 dikali 2? Ya 8 lah, Bang. Jawabannya 6, Munib. Kok bisa gitu, Bang? Dari mana? Kita lihat di Google kalkulator. Bukan, hasilnya 6, bukan 8. Ya, Bang, benar, hasilnya 6. Terima kasih ya, Bang. Hey, Munib, coba kamu kasih abang satu kata mutiara untuk hari ini. Saya tahu bagaimana cara menghidupkan perekonomian yang mati, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menghidupkan orang yang mati. Wah, kata mutiaranya keren sekali, Munib. Terima kasih.